Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita merajah tadi pembahasan yang lalu, yang harus diulang-ulang terus sampai mungkin, kan? Sampai apa? Otomatis, ya. Tidak butuh 2 detik untuk berpikir dan yakin yang dijawab. Kalau masih nebak-nebak, ini belum jadi. Ya. Kasroh, langsung terpola di benak kita kasroh. Oh, ini letaknya di mana? Nasab, kemudian jar. Kasrah langsung, oh letaknya untuk jamak mana salim di nasab. Kalau untuk jar, dia asli. Berarti padanya 3 perkara. Jamak mufrad, jamak taksir, jamak mana salim. Itu. 4. Naam. Nah, sekarang kita masuk pada i'rab jazm. Ya. Niyabatul fathah ya. Hah? Niyabatul fathah anil kasrah. Masih pada i'rab khafad. Setelah kita ambil 2 tanda yaitu kasrah dan ya. Nah, sekarang fathah. Niyabatul fathah anil kasrah. Penggantian fathah dari kasrah. Wa amma al-fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah dia menjadi tanda bagi i'rab khafd pada al-ismu alladhi la yansarif, yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin. Yang dikenal juga isim ghairu munsarif. Naam. Mufradan kana au jam'a taksirin. Ya. Perhatikan lafadznya, mudahnya ya. Contohnya dibuang dulu. Ya, adapun fathah sebagai tanda i'rab rafat, i'rab khafat ya, pada isim yang tidak bisa menerima tanwin. Baik itu berupa isim mufrad atau jamak taksir. Makanya pada pembahasan kasrah diberi apa? Diberi batasan. Kasrah sebagai tanda i'rab khafd pada apa? Isim mufrad munsharif dan jamak taksir munsharif. Karena kedua bentuk isim inilah yang apa? Yang di sana ada jenis lain, yaitu jenis yang tidak bisa menerima tanwin. Nanti kenapa isim tidak bisa menerima tanwin akan diterangkan di tempatnya sendiri ya. Nah, akan diterangkan tanda apa sebab-sebabnya. Suatu isim tidak bisa menerima tanwin, padahal di antara tanda isim itu adalah apa? Tanwin. Nah, dikarenakan isim ini walaupun dia isim, dia memiliki penyerupaan terhadap fi'il. Nah, ini sebabnya. Jadi secara global, kenapa kok suatu isim tidak bisa menerima tanwin? Kenapa tadi Humam? Karena dia menyerupai fi'il. Ya, ada penyerupaan terhadap fi'il. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, ini juga berlaku. Nah, kenapa menyerupai fi'il? Maka dia dikaitkan hukumnya. Ya, diikutkan hukumnya. Walaupun namanya tetap isim, tapi apa? Tidak bisa menerima tanwin. Mufradan kana nahwu wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail. Baik itu berupa isim mufrad. Contohnya wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail. Ini mudah di i'rab rifqi.
anak lalu mutasil mungkin ala sukun mungkin makhluk akan fail ila aku dari Ibrahim semoga nuara aku dari al-fatihahnya bertanya nak kasri nak kasroh dan lah ini sembilan dari yang sorry Ismail maaf kalau Ibrahim Taib al-Wawu harfu antuin Ismail maaf ala Ibrahim Taib wa auhayna, auhayna jelas di sini fi'il madhi, na sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Ila harfu jar Ibrahim di sini apa? Majrurun dengan ila tanda jarnya apa? Fathah. Sebagai pengganti dari kasrah, kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Ismail juga sama. Nah, dan kenapa kok dia ghairu munsharif? Karena memiliki dua illah. Nah, dua illah, yang satu kembali kepada makna, satu kembali kepada lafaz. Nanti tempatnya nah, setelah sampai di pembahasan tersebut. Sekarang yang menjadi inti, antum harus hafal dulu tanda-tanda ini ya, kawan. Kalau tanda-tanda ini masih bolak-balik, masih na'am berpikir lebih dari 2 detik, harus diulang-ulang terus, berusaha buat nah, buat bagiannya sendiri agar lebih hafal. Nah, rafa antum pecah-pecah berapa, nasab antum nah, gambarkan berapa terus. Cara murojaah juga demikian, coret-coret untuk apa? Untuk memungkinkan. Kemudian nanti dicekkan ke kitab, betul tidak ini? Ini juga metode dalam menghafal tanda-tanda ini. Fahayyu bi ahsana minha. Fahayyu bi ahsana minha inda Talha. Ya Rabb. Taib ahsana ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihil fathah niyabatan an asra li annahu ismul ladzi la yansarif. Taib. Kemudian minha jar majrur muta'alliqan bi ahsan. Syahidnya pada ahsana. Harusnya kan kemasukan ba bi ahsani ya kan. Cuman di sini tidak bisa. Dia tandanya dengan fathah karena dia memiliki nama illah, memiliki cacat dari sisi keisiman. Dia isim tapi tidak sepenuhnya apa? Menetapi hukum isim. Nah, ada bagian dari hukum fi'il padanya yaitu sama-sama tidak bisa menerima tanwin. Au jama' taksir atau berupa jama' taksir. Nah, bentuk jama' yang tidak beraturan. Tapi jamak taksir yang dimaksudkan di sini, ikhwan, jamak taksir yang datang dalam sighah khusus. Tidak semua jamak taksir. Nah, baik, jamak taksir yang datang dalam bentuk khusus, yaitu yang disebut dengan sighah muntahal jumu'. Karena sighah muntahal jumu' termasuk sighah dari jamak taksir yang paling puncak, ikhwan. Dalam bahasa Arab, untuk mengungkapkan jama' ikhwan, yang menunjukkan kekayaan bahasa ini, ikhwan, yaitu apa? Tidak cuma satu jama'. Nah, untuk jama' yang qillah, jama' yang sedikit, nah, kemudian lebih banyak lagi jama' yang di atasnya, kemudian jama' yang paling puncak, itulah apa? Sighah muntahal jumu'. Tidak bisa lagi dijama'kan dengan jama' taksir setelah na'am sighah muntahal jumu'. Dengan wazan, mafa'il dan mafa'il.
Nahu min mahariba. Min mahariba di Arab. Pak Muhammad. Mahariba isman majrurun bimin wa alamatu jarihi fathah niabatan anil kasrah, ya. Kalau ini kaidahnya, kalau mengi'rab yang mu'rab, ikhwan, disebutkan kasrah, dhammah, fathah. Tapi kalau mabni, nah itu yang tanpa mendatangkan a-nya. Mabniyun 'alal fathhi, mabniyun 'alal kasri, mabniyun ala dhammi, bukan dhammati, paham? Berarti niabatan anil kasrati, kenapa? Liannahu ismul ladzi la yang sharif. Illa idza udhifa. Sekarang ini tambahan dari apa yang ada dalam jurumiyah. Naam. Dalam jurumiyah jelas fathah sebagai tanda i'rab khafat pada apa? Isim mufrad munsharif dan apa? Jamak taksir. Pada apa? Isim mufrad yang ghairu munsharif dan jamak taksir yang ghairu munsharif, atau naam secara global fil ismil ladzi la yang sharif. Ini untuk fathah. Illa kecuali, ya. Berarti pengecualian dari hukum di depan. Ketika dikhafatkan dia tidak di fathah. Kapan itu? Idza udhifa, apabila diidhafahkan. Isim ghairu munsharif, kapan saja diidhafahkan. Naam. Maka apa? Alamat khafatnya itu kembali ke alamat asli, yaitu apa? Wahyu kasrah. Nahu fi ahsani taqwimin. Fi ahsani taqwimin. Apa depan ayatnya indah Ismail? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Naam. Fi Rabb ini Ismail, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi khalaqna saja. Ha. Khalaqna. Al-insana isim mufrad. Naam. Majrun dengan apa? Ini penting juga untuk melengkap. Majrun bifi. Ahsani ismun majrun bihi wa alamatu jarihi kasrah zahirah ala akhirihi wa huwa mudhaf taqwimin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasrah zahirah ala akhirihi. Bentuknya masdar mufrad, ya. Baik. Au dakhalat alaihi al, atau masuk atasnya al.
Berarti kalau ismul adil yang sharih kemasukan al, maka apa? Hukum dijarkan dengan kasrah ini batal. Nah, hukum dijarkan dengan fathah ini batal. Kemudian apa? Kembali ke hukum asal, yaitu majrurnya dengan apa? Apa majrur razak? Dengan kasrah. Baik. Nahu wa antum aqifuna fil masajid. Nah, wa antum aqifuna fil masajid. Depannya apa? Apa Zain? Nah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ujung ayat apa? Depan, paling depan ayat ini apa? Apa? Ini belum depan sekali. Yang paling depan. Paling depan ayat ini. Permulaannya apa? Permulaannya. Paling atas itu. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Naam. Taib. Wawu haliyah jelas. Antum aqifuna fil masajid. Ini i'rab. Antum aqifuna fil masajid. Ahmad. Antum aqifun. Aqifun khabar. Khabar al-mubtada marfu'un bil ibtida. Gitu. Marfu'un bil mubtada. Terus amal rafa'nya apa ini bentuknya dulu aqifun? Kalau tahu aqifun bentuknya apa, kan tahu jelas alamat rafa'. Kenapa alamat rafa'nya wawu? Karena jawab mudzakkar salim, karena sudah lihat. Terus sudah alamat jarihi kasrah. Naam fil masajid al masajid. Naam ismun majrun bifi wa alamat jarihi kasratun zahiratun ala akhirih. Baik, wal jar majrur muta'alliqan bi aqifun. Berarti kan afwan bahwasanya hukum. Naam ismul ladzi la yang sharif di mana dia alamat khafatnya dengan fathah ini apa? Dibatalkan ketika isim tersebut terkena salah satu dari dua hal. Yang pertama apa? Ketika diidhofahkan. Yang kedua ketika kemasukan al. Kemudian yang ketiga, sebagian menambahkan akhwan, apabila ditasghir. Apabila apa? Ditasghir. Tapi ini sebenarnya sudah bentuknya memang sudah berubah. Umar menjadi apa? Umairun. Baik. Umar ismullah di layak sarih. Tapi kalau ditasghir, dijadikan kecil menjadi Umair. Maka Umar enggak besar-besar. Selamanya Umair. Nah, enggak bisa jadi Umar. Ya. Nah. Baik.
Alamatul jazmi. Alamatul jazmi, dua alamat i'rab jazm. Nah, kita habiskan mudah. Walil jazmi alamatani as-sukun wa huwa al-aslu wal hadfu wa huwa naibun anhu. Untuk i'rab jazm memiliki dua tanda, yaitu sukun yang ini merupakan tanda asli dan al-hadfu yang merupakan pengganti dari tanda asli ini. Paling mudah ini i'rab jazm karena cuma dua tandanya. Maudhi'u sukun, ya, letak sukun sebagai tanda i'rab jazm. Qala fa amma sukunu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' as-sahihil akhir alladhi lam yattasil bi akhirihi syai. Adapun sukun yang menjadi tanda bagi i'rab jazm pada fi'il mudhari' yang sahihul akhir yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Naam. Ini jelas. Sesuatu apapun ini apa? Tafsirnya indak humam syai'un. Mulai dari rafa, kemudian nasab, kita ada syai'unnya itu. Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Yang dimaksud dengan syai'un itu apa sebenarnya? Dhamir apa? Apa saja? Alif tahniyah, terus wawun jamaah, ya mu'annatsah mukhatabah. Baik. Karena ini yang berhubungan dengan i'rab. Nahwu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah kalau fi'il mudhari' sahihul akhir, akhirnya tidak bersambung dengan salah satu dari wawu jama'ah atau alif tasniyah atau ya mu'annatsah mukhatabah, maka dijazmkan dengan sukun. Lam yalid wa lam yulad i'rab. Iqbal. Hukumnya apa? Nah, mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Terus. Baik, na'am. Yalid fi'il mudhari' majzumun bila ma'alamatu jazmihi as-sukun li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Terus fa'ilnya dulu mana? Wa fa'iluhu. Dhamirun mustatirun. Jawazan atau wujuban? Naam, dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Nah, sekarang lah ya, bilang apa? Salah. Naam, jawazan maksudnya. Naam, dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Naam. Pada yalid gandengkan dengan pembahasan sorof. Apa yang terjadi ya, Pak Mirza? Dari si i'lal yang telah kita pelajari. Yalid melahirkan, beranak dari apa? Apa? Asalnya apa? Fi'il matinya apa? Fi'il matinya. Antum mencari di kamus di fi'il apa? Ya?
Masih ada fi'il madinya. Nah, di fi'il madinya apa? Antum mencari di mana? Masa anak? Maknanya beranak. Walada, ya. Dari walada. Walada yalitu. Asalnya yaulitu. Terus ini kaidahnya apa? Kaidahnya yang ini kaidah paten apa? Kasrah lazimah. Nah, yaitu apabila wawu ya jatuh apa setelah ya maftuhah, ya kan? Kemudian sebelum kasrah lazimah. Atau dengan kata lain, apabila wawu jatuh di antara ya yang di fathah dan kasrah lazimah, maka dia di apa? Dimampuskan, ya, dihilang. Nah, dibuang. Baik, harus dibuang. Jadinya yalidu. Ingat-ingat ini hubungannya dengan pembahasan sharaf. Walam yulad sama na'am yulad. Tapi dalam bentuk apa ini yulat? Bentuknya apa? Kasha. Hah? Mughayyarus sighah. Naam. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Syahidnya di mana ini, Abu Muhammad? Yakun. Naam. Taib. Fi'rab yakun. Naam yakun mabniun ala sukun apa yakun fi'lun mudhari'un majzumun bila ma alamat jazmihi as-sukun. Terjadi apa ini? Salah terisi naam sarah i'lal berupa hadzaf. Kenapa iltika usakinain? Asalnya apa? Yakunu. Yakun, ya kan? Yakun dibuang wawu litakhfif. Kenapa? Karena dia nam berupa huruf ilah. Niyabatul hadfi ani sukun. Hadaf sebagai pengganti dari sukun. Letaknya di mana? Wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tadil akhir. Adapun hadaf sebagai tanda bagi i'rab jazm pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Naam. Wa huwa ma akhiruhu harfu 'illah. Fi'il mudhari' mu'tal akhir yaitu fi'il yang akhirnya berupa huruf 'illah. Wa hurufu al-'illati al-alifu wal-waw wal-ya. Dan huruf-huruf 'illah itu ada tiga, alif, waw dan ya. Ini sudah harus naam. Tidak apa? Tidak perlu ditanya lagi masalahnya. Ya huruf ilah itu alif, wawu dan ya. Nahmu walam yakhsha illallah. Nam yakhsha fi rab dan aziz. Yakhshanya saja. Wa alamatu jazmihi hatfuha fi'illah li'annahu li'annahu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Wa man yad'u ma'allah sama yad'u. Di sini apa? Majzumun.
Wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah wa huwa al-wawu. Asalnya kan yad'u. Kemudian wa may yahdillah yahdi itu juga asalnya yahdi. Dayim kemasukan amil jazm maka dihilangkan huruf illahnya. Wa fil af'ali allati rafa'aha bi tsabatin nun. Dan untuk hadf yang kedua yaitu pada fi'il-fi'il yang rafa'nya dengan apa menetapkan nun. Makanya dihadaf ketika dijazam dengan membuang nunnya. Dengan kata lain, akhwan, hadaf terbagi menjadi dua, hadfu harfil illah dan hadfun nun. Harus ingat-ingat. Nahu contohnya, in tatuba. Asalnya apa? Tatubani. Ya, tatubani. Kemasukan in, maka nunnya dibuang. Berarti tatuba, nam fi'il mudhari majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hadfun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Nah, kemudian alif itsnain, ya. Tatuba alif itsnain dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Wa in tasbiru wa tattaqu, tasbiru wa tattaqu. Asalnya apa Ismail? Tasbiruna dibuang nunnya ketika kemasukan in. Naam. Fa'ilnya mana? Hah? Wawu jama'ah tasbiruna yaitu antum. Wala takhafi wala tahzani. Naam, ini untuk apa? Contoh ya mu'annatsah mukhatabah. Naam, fi'il mudhari ketika bersambung dengan ya mu'annatsah mukhatabah. Takhafina. Wala takhafi. La apa ini berarti kalau seperti ini? La apa? Ahmad. La nahiyah yang menjazmkan. Naam. Asalnya takhafina kemasukan la nahiyah menjadi la takhafi. Wala tahzani. Naam. Baik, barakallahu fikum. Berarti keempat i'rab sudah lewat. Tanda-tandanya ini jangan sampai dibiarkan, yang belum mungkin jangan sampai dibiarkan, tidak mungkin. Jadi terus berusaha. Karena ini, nah, pembahasan awal yang harus dikuasai. Tidak bisa, ikhwan, terus, tidak bisa nah, seorang menguasai nahu tanpa ini. Ya, ah saya paham yang langsung saja, tidak perlu menghafal, tidak bisa. Harus dihafal, sampai nah, betul-betul mungkin. Dibolak-balik, naam dijungkir-balikkan bentuknya pertanyaannya harus bisa menjawab. Ini baru apa? Secara urut nanti tinggal dibalik. Isim musanna ketika rafa, ketika nasab, ketika khafat apa? Harus bisa seperti itu. Ya. Barakallahu fikum wa bihadza subhanakallah.